Ini masakanku ala chef Sainem gitu. Apa ini daging kambing enak dimakan saat musim dingin. Hongkong musimnya dingin, enaknya makan daging kambing biar badan tetap panas gitu. Ini wedes, ini oseng daging kambing. Daging kambing nggak usah pakai nasi aku, karena biar nggak gendut-gendut amat. Mari kita makan. Ini ala chef Sainem ya. Ini apa ya, sayurnya itu daun kacang gitu, setengah matang. Kalau bahasa Hongkongnya tau miu. Enak. Tapi ini kembang tahu kering, karena ini pakai kecap manis hitam. Kami warnanya hitam. Kembang tahunya memang warnanya yang coklat itu. Ini tongseng daging kambing. Daging kambingnya masih ada kulitnya. Ini beneran daging kambing. Kalau di Hong Kong itu, kalau saat musim dingin, kebanyakan mereka itu tapino menggunakan daging kambing. Kalau daging babi, ini bukan daging babi ya. Daging babi buat tapinoan nggak enak, kecuali yang iris-irisan tipis itu. Aku ngomong duluan, kadang-kadang ya ada orang yang komen ini macem-macem, seenaknya aja kalau komen. Ini mah pedas banget. Kembang tahu sama sayur. Daging kambing yang ada ini apa, tulang. Ini kalau di Indonesia tuh mesti digulai yang bagian ini. Empuk, karena aku udah godok empuk sekali ya ini. Aku sayurnya pakai tomio sama daun batang apa ya, bukan seledri, yang satunya itu loh. Apa ya, aku nggak tahu namanya, yang agak-agak bau itu. Kalau bahasa Hongkongnya yimsai apa? Daun ketumbar, pakai daun ketumbar. Ini dagingnya masih ada kulit-kulitnya kambing gitu. Ini tadi nggak pedes-pedes amat ya, tapi aslinya pedes. Dagingnya lembut karena aku udah godok. Aku udah godok lama. Biar jaga badan tetap panas, tetap iso ngaceng, tetap
Idliane iso jengat. Karena panas. Dan ketumbarnya enak. Bagian ikan. Aroma kambingnya khas. Mulut ini doyan banget daging kambing, tapi kepalanya habis makan daging kambing biasanya pusing. Enggak darah tinggi, tapi masih pusing gitu loh. Karena aku enggak suka aroma baunya. Kalau di Hong Kong ini cenderung daging kambing ini bau sekali ya, enggak kayak di Indonesia. Gitu loh. Karena dan ini ada rebung ya. Ada rebung. Tapi irisannya gede-gede. Tapi rebungnya ini yang sudah di kaleng, beli yang kalengan. Kalau yang dengan yang segar itu kurang enak. Enak yang sudah difermentasi rebungnya. Karena udah ada baunya rebung gitu. Rebungnya enak. Ini buahnya banget. Kemungkinan pun aku gak habis. Enggak. Enak banget. Ini kulitnya. Benar-benar enak. Yang nikah sama aku itu gak rugi ya, pintar masak orangnya. Apalagi diranjang, hot. Kalau pas nggak encok tapi. Kalau cepet makan sayurnya, kalau dingin sayurnya nggak enak. Nggak crunchy itu. Karena dagingnya aku nggak habis. Karena malam itu makanku nggak banyak. Perutku yang nggak bisa makan banyak. Enak banget pokoknya. Dan ketumbarnya enak.
Enggak mau lupa. Aku habisin sayurnya, kalau dagingnya enggak habis. Kan terlalu banyak. Aku takut pusing. Ini masih separuh. Bang tahun. Ta-da.